Oke, teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dah gitu aja. Selamat menonton. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di channel Amar PD. Oke, pagi ini Amar mau nyiapin salah satu ular kesayangan Amar, namanya Saga. Dia ular berbisa, asalnya dari Sumatera, teman-teman. Tapi ini ularnya unik. Jadi hari ini ada kontes reptil di Pekanbaru. Jadi Amar mau siap-siapin ularnya dulu sama mau setting kandangnya biar nanti pas penjurian sama juri-juri yang keren-keren bakal hasilnya bakal bagus banget. Ini ularnya, teman-teman. Ini Amar ularnya. Ini Amar buka ya. Tapi Amar buka pelan-pelan. Biar teman-teman lihat kalau ini adalah ular kobra albino. Masih kecil, teman-teman. Inilah ular kobra albino kesayangan Amar, namanya Saga. Tuh. Wah, udah mulai gerak-gerak dia, teman-teman. Oke, ini sementara Saga mengamar pindah ke box besar ini, teman-teman ya. Amar pindah ke sini karena ini mau ganti kandang, pakai kandang satu lagi. Oh, udah berdiri. Karena kandang ini terlalu pendek, soalnya dia kan nanti berdiri. Oh, ini ularnya. Jadi sama tutup dulu, teman-teman ya, biar lebih aman. Oke. Nah, pakai yang satu ini kandangnya, teman-teman. Medianya pakai ini, teman-teman ya, bisa lihat tuh medianya apa nih, pasir Malang. Orang bilang pasir Malang, teman-teman ya. Ini Amar pakai media pasir Malang karena yang pertama ular kobra albino warnanya itu cerah banget, warnanya agak putih ke campur warna pink. Jadi Amar sesuaikan pakai media yang gelap ya, pakai media yang gelap, jadi warna si saganya itu bakal kontras banget kalau pakai media yang seperti ini, teman-teman ya. Nah, medianya pakai pasir Malang nih, gitu, teman-teman. Pindahin lagi si saganya. Nih, teman-teman. Saga kobra albino. Oh ya, teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman juga punya ular berbisa pengen kontes, jangan lupa ini kuncinya nih disolasi, teman-teman ya. Nah, ini kuncinya kandangnya disolasi, teman-teman ya, biar nggak ada tangan-tangan usil. Takutnya ada tangan-tangan usil ngebuka, ularnya bisa kabur. Oke, ini saganya udah siap, teman-teman. Jadi sekarang ini kandangnya si saga, kelilingnya nih sama tutup pakai koran, teman-teman ya. Jadi biar dia nanti pas perjalanan dan juga pas masuk ke mall, karena kontesnya di dalam mall, biar nggak stres dan juga biar nggak terlalu ini diganggu sama orang. Nanti malah pas kalau sering diganggu, nanti malah dia nggak mau berdiri, teman-teman. Siap untuk kontes, ini udah mau tutup, dan dia juga bakal tenang di dalam, nggak gerasa gusuk atau nggak bisa. Ini waktunya kita berangkat, ayo! Oke, teman-teman, ini Amar lagi mau menuju ke lokasi kontes reptil yang diadakan sama salah satu komunitas reptil yang ada di Pekanbaru. Aduh, pagi-pagi udah ke mall.
Oke, teman-teman, sama udah nyampe di Transmart, ini lagi di basement. Apa mau coba ini ngeluarin ular-ular, nanti kita ke atas langsung. Lagi ada penjurian kontes reptil itu, kalau nggak salah lagi penjurian gecko, dan juga di sana ada juri paling kece, youtubers terkenal Panji Petualang. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama Kak Panjinya, pokoknya ikut terus channel Amar PD. Oke teman-teman, Amar lagi di meja pendaftaran karena persyaratan kontes harus melalui pendaftaran. Jadi kalau nggak lewat pendaftaran kita nggak bisa kontes karena kita nggak punya data hewannya. Dan juga jangan lupa bayar uang pendaftaran. Kalau nggak bayar uang pendaftaran, kita nggak bisa kontes. Wow, galak banget mbaknya. Mbak Chan. Ini Amar mau daftarin si Saga. Open Elabidae. Venomous. Saga si Cobra Albino. Udah daftarin si Saga, si Mata Merah. Oke, ini Amar kasih ke mbaknya, mbak panitianya. Jadi biaya pendaftarannya teman-teman itu 75.000. Ya, terus dapatnya apa? Dapatnya senyuman aku. Dapat senyuman dia. Wow, amazing banget cuy. Wow. Dapat stiker kontes. Apa lagi? Stiker party. Stiker party. Saga udah mah daftarin, waktu kita cabut. Masih enggak? Belum. Duitnya mana? Oh, masih inget duit. Mas, Saga udah mah daftarin. Nanti waktunya kita nunggu kelasnya, jamnya siang. Oke, pokoknya tonton terus. Kita enggak ada break. Enggak ada break. Baik. Nah, teman-teman, sekarang waktunya si Saga masuk ke arena penjurian kontes reptil. Nah, Saga ini adalah Cobra Albino kesayangan Amar. Amar mau check-in dulu, check-in di sini ya? Check-out, salah cuy. Nah, sekarang ini di depan Amar lagi di ada meja karantina. Check-in, nah di sini ada beberapa lawannya Saga, teman-teman. Wah, gokil pokoknya. Pokoknya harus check-in. Cekin harus pakai kertas ini, kalau ada kertas ini kita nggak bisa masuk cuy. Kita dapat nomornya, tempel di gengs. Ya. Oke, sekarang kita masuk. Saga, Amar tutup dari kontrakan tadi pakai koran biar dia nggak diganggu sama orang. Jadi sekarang Amar mau buka aja korannya. Bismillah.
Nah sekarang Saga ulang part 3 aja, nanti bakal dijuri sama dewan jurinya karena Mas gak boleh berada di sini. Apa suaranya? Wah, salah tempat cuy. Nah sekarang si Saga udah siap di meja penjurian ya teman-teman, dan lawannya banyak banget loh. Wah pokoknya keren-keren lawannya si Saga sekarang. Dan gak kalah serunya, si Saga dijuri oleh Panji Petualang dan Dede Dewantar dari Bandung. Jurinya keren-keren banget deh pokoknya. Nah sekarang Amar tinggal nunggu aja gimana hasil keputusan dari para dewan juri. Apakah Saga bisa juara? Kita lihat aja ya. Oke, Saga udah selesai di penjurian. Semoga nanti di hasil akhir dia bisa mendapatkan nominasi. Paling enggak ya juara satu, amin. Oke, ikutin terus. Saga juara satu, cuy. Woo. Prestasi yang sangat luar biasa Saga, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman reptil yang dari Sumatera, dan juga juri-juri yang keren banget, terutama Panji Petualang, Dede Dewantara, dan Bang Shinji Nakano. Terima kasih banyak, sampai jumpa di event berikutnya. Salam darah dingin.